Ini adalah Jalan Puri Anjasmoro, Kota Semarang, pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 14 Maret 2024. Terlihat masih terjadi genangan air yang cukup dalam, terutama di gang-gang masuk perumahan dan kampung. Hujan juga masih turun walaupun tidak selebat tadi siang juga semalam. Beberapa mobil mogok juga ditowing dan dibawa ke bengkel oleh pemiliknya. Listrik untuk kawasan ini masih menyala dan ini cukup membantu sehingga tidak terjadi gelap gulita. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai terkena sengatan arus listrik. Ini adalah kawasan pertokoan yang juga berada di Jalan Puri Anjasmoro, Kota Semarang. Roda ekonomi di kawasan ini lumpuh total. Baik itu toko biasa maupun toko kerja, semuanya memilih untuk menutup diri dikarenakan banyak air yang masuk ke dalam toko mereka. Ini adalah salah satu jalur yang menghubungkan Kota Semarang dengan Bandara Ahmad Yani. Untuk arus ke Bandara Ahmad Yani sendiri saat ini melewati jalur arteri Pantai Utara yang kebetulan sudah ditinggikan sehingga tidak tergenang oleh banjir. Ya. Terlihat aktivitas warga yang keluar dari daerah ini sekedar untuk mencari makan ataupun untuk mengganjal perut mereka. Warga terpaksa jalan kaki karena kedalaman air yang mencapai sekitar 40 cm dan juga ada yang sampai 80 cm di kawasan tertentu. Sebenarnya untuk kawasan ini juga sudah ada pompa-pompa yang standby. Namun dikarenakan debit air di Banjir Kanal Barat, thank you for watching. Maka pompa tidak operasi.